subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Oke, 10.55 hari Sabtu malam Minggu. Gas ya guys, kita pulang. Ini rencananya kalau jalanan sepi, pengen banget ngetes top speed. Kalau yang sebelumnya itu pakai mode sport atau mode sport, kita coba pakai sport plus, apakah ada bedanya, signifikan atau enggak, kita lihat nanti guys. Tapi lihat keadaan ya. Kalau sepi kita gas, kalau rame ya kita harus waspada. Oke, nggak enaknya tuh daerah sini tuh gelap. Lebih terang sih, kondisinya sudah lebih terang, lampu-lampunya pada nyala nih. Tumben-tumben sebelumnya mati semua. Oke guys, sepi nih, sepi. Oke ya guys. Kita pindah ke Sport Plus. Oke, Sport Plus ready. Aman, dijagai semuanya. Fokus. Tetap waspada. Gas. Let's do this. Mantap banget. Nampol. Nampol banget guys. Let's do this. Ternyata yang berbeda adalah akselerasinya. Dari mesin standar dengan knalpot racing dari Tritec EvoX X3 NRC Sport Plus, perbedaannya adalah di akselerasinya guys. Untuk putaran atasnya sama,
Sama. Oke. Cukup sport saja. Begitulah guys, keadaan mesin standar ya. Enggak dia aneh-aneh. Belum dia apa-apain. ECU dan lain sebagainya, pengapian juga standar, masih bawaan pabrik. Filter juga termasuk, busi juga termasuk, masih standar pabrik. Tidak ada perubahan sama sekali. Jadi untuk top speednya kurang lebih sama, tergantung kita bagus ngambil startnya atau enggak, jalanannya bagus atau enggak. Yang berbeda adalah akselerasinya, itu ngangkat banget, kenceng banget tarikannya. Tapi untuk top speed di putaran atas tetap sama guys, tidak begitu signifikan, bahkan nggak ada bedanya sih tadi. Atau mungkin juga karena aku bawa ransel berat gini ya, ngaruh juga ya, aerodinamisnya juga kurang mendukung. Lego. Oke. So gitu aja sih riding malam hari ini. Iseng-iseng nyobain karena sepi, ya udah gas aja. Top speednya ternyata kurang lebih sama dengan posisi ketika memakai mode sport. Sport plus dan sport sama saja, bedanya adalah di akselerasinya. Gitu aja guys, thank you yang udah nemenin perjalanan malam hari ini. Ada Pak Pol. See you in the next video. Peace for you all and God bless you all.